Wali Kota Solo sekaligus Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyambut baik uji coba makan siang dan pemberian susu gratis oleh sejumlah pihak. Hal tersebut disampaikan Gibran di Balai Kota Solo pada Selasa 4 Juni. Gibran mengatakan meski pihaknya belum berkomunikasi kembali dengan pihak-pihak terkait, menurut dia hal tersebut baik dilakukan untuk mencoba skema-skema yang berbeda. Selanjutnya, skema yang terbaik dapat dieksekusi secara nasional. Belum tahu, saya belum komunikasi lagi. Tapi sekali lagi, ini kan programnya belum berjalan. Berbagai pihak sudah melakukan uji coba, saya kira cukup baik ya, untuk mencoba skema-skema yang berbeda. Skema-skema terbaik yang nanti bisa dieksekusi secara nasional. Ya. Gibran melanjutkan penambahan populasi hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan susu para siswa perlu dilakukan. Meski begitu, hingga saat ini pihaknya belum berkoordinasi terkait hal tersebut dengan Kementerian Pertanian. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.